Jadi ring tumpek kandang puniki yang sebenarnya adalah memberikan otonan kepada binatang untuk memuliakan binatang tersebut dan menyembah Sang Hyang Widi Prabawaida Sang Hyang Pasupati. Niki perlu di garis bawah. Aingge umat Hindu sinareng sami ring rahina sane becik sane mangkin puniki ida pandita jagi maosan parindekan tumpek kandang napi mawenana sapunika ringgalah sane mangkin puniki wantah sanis cara kliwon nemu wuku uye nika kebaos tumpek kandang. Sedurung ida pandita jagi pacang ngawitin ledayang titiang aturang puja pengastuti melarapan nantuk pengastungkara Om Swastiastu. Aingge umat Hindu sarang sami sanedahat uang yang ida pandita yen rerahan ring ketean wariga nika saking eka ware nyantos dasaware punika silih sinungil nyane wenten pancaware punika wantah umanis paing pon wagelan kliwon wenten saptaware punika raditi somo anggare buddha wrespati sukra sanisjara mangkin pancaware kelawan saptaware puniki nika metemu ngewutuang sane kebos rerainan jagat kaping ajang yening Buddha metemu kelawan kliwon nika kebos Buddha kliwon raris sanisara ketemu sareng kliwon nika kebos tumpak Buddha ketemu sareng wage nika kebos Buddha cemeng anggara ketemu sarang kliwon nika kebos anggar kasih. Nah nika rerainan-rerainan sane wenten ring sejeroning jagat punika ring taun pawukon punika wenten ketemu sapta waro panca waro punika sarang wuku nika malih mepah rerainan punika ring Buddha kliwon ketemu ring sinta ukunyane dados pagar wesi kebaos Buddha cemeng ketemu sareng wuku klawu kebaos Buddha cemeng klawu miwah sane tiosan akeh wenten yenten iwang nenem wenten Buddha cemeng punika anggara kliwon anggara kasih punika ketemu sareng uku perang bakat kebas anggar kasih perang bakat punika wenten nenam talar wenten anggar kasih punika wenten sanetiosan raris sanisare ketemu sareng kliwon nika kebas tumpak tumpak nika wenten akehnya nih talar nenam kaping pertama tumpak ketemu ring wuku kulandap kebaos tumpak landap tumpak ketemu ring wuku wariga kebaos tumpak wariga utawi tumpak udo tumpak ketemu ring wuku kuningan kebaos tumpak kuningan tumpak ketemu ring wuku krulut kebaos tumpak krulut raris tumpak ketemu sarang wuku ye niki kebaos tumpak kandang ketah kebaos ring Bali punika wantah otonan sarwa wawalungan pinih huntap tumpak ketemu sarang wuku wayang punika kebaos tumpak wayang. Nah rerainan punika wantah silih sinungil ring sejeroning budaya Bali punika pinaka media untuk mendekatkan diri kepada Sang Hyang Pencipta yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Tumpak punika artosnya wantah tumapak
tumapak nika pak pak ring sang yang sangkan paraning numadi nika wantah ide sang yang widi wasel talar wentan talar tumpak tu sarang pak tu punika kebaos metu pak punika kebaos akhir. Jadi tumpak nika metu di saat hari terakhir. Hari punapi punika ring pancawara punika umanis paing pon wage kliwon. Ring kliwon punika tumpak nika metu ring saptawara ring redite semua anggara buddha uraspati sukra sanisara. Ring sanisara sanisara kliwon nika saptawara lan pancawara ring hari terakhir nikalah mawasta tumpak. Nah, ringgalah sareng becik puniki mangkin ida pandita ngemawasan intik-indik tumpak kana. Nika yen rerah ring sejeroning sastra wenten munggah ring Sundari Gama wenten kebos asa puniki. Uye ures uye sanisara kliwon nika ngaran tumpak kandang prakerti ring sarwa satu artosane wantah ring rahina sanisara kliwon uye punika kebaos tumpak kandang otonan sarwa wewalungan utawi sarwa binatang binatang sane cen punika wenten patik wenang paruhana upodananya nika artinyane hewan peliharaan dan juga termasuk hewan-hewan yang lainnya. Napi punika sekadi sapi, wenten babi, wenten kambing, wenten itik, wenten ayam, miwah sanesiosan punika. Ring sejeronan tumpak kandang puniki, nika wantah pemujaan terhadap ide sang yang widiwasa dalam manifestasinya sebagai sang yang pasupati. Pasu punika mo artosnya newantah binatang, pati artosnya newantah raja utawi penguasa. Jadi pasupati adalah penguasa seluwirin binatang. Jadi ring balik ke tah ke bawah sang yang rare angon. Jadi ring tumpak kandang puniki yang sebenarnya adalah memberikan otonan kepada binatang untuk memuliakan binatang tersebut dan menyembah sang yang widi prabawoida sang yang pasupati. Niki perlu digaris bawah. Ring sejeroning tumpak kandang nenten je memuja binatang yang kita puja tetap ide sang yang widiwasa. Rikalanan puniki manifestasi sebagai sang yang siwo pasupati ketah ring bali sang yang siwo rare angon. Nah, niko sajatinnya nering tumpak kandang punika napi mawinan nasa punika ring sejeroning ajaran agama Hindu punika pasti kepisan punapi antuk ngemargiang sane kebaos cinta kasih ring semua makhluk punika manut sekadi ajaran tri hita karana tri niko muarte tiga hita kebahagiaan karana punika penyebab tigalah yang menyebabkan kebahagiaan tersebut. Napi punika wentan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam ini. Nah, di hubungan manusia dengan alam niki, bagaimana manusia nika bisa berbuat bijaksana mengelola alam puniki mangda semua makhluk punika hidup berbahagia. Wentan kebawas ring sejeroning sastra punika ures pati tatwa. Wentan tumbuh-tumbuhan disebut sebagai stawira. Nika memiliki wantah bayu manten permanannya. Wentan binatang nika kebawas janggama punika memiliki bayu dan sabda nika permanannya.
laris wenten manusia. Manusia puniki memiliki bayu sabdo hidup. Jadi manusia dari bahasa Sanskerta manu. Manu punika artosnane wantah kebijaksanaan. Sekali bahwa setiang sanewawu, bagaimana manusia ini bertindak bijaksana terhadap alam ini dan terhadap semua makhluk. Itulah ajaran agama Hindu yang menitik beratkan pada ajaran cinta kasih. Puniki ring budaya Bali punika wenten tumpek kandang. Nah mungkin kalau titiang pandang dari sudut agama Drui, yaitu agama Hindu, sane mendasar antuk tatwa susila lan upacara. Tatwa punika wantah tatwek, punika buah bahasa sekali mungkin punika wantah filosofi. Susila punika parilaksana utawi perilaku utawi tingkah laku. Upacara lan upakara punika wantah simbol. Pastika ring sejeroning upacara wenten upakaranya ne. Sane kaping pertama titiang ambil dari sudut pandang tatwanya ne. Sapunapi antuk umat Drui sinareng sami puniki ring sejeroning tumpek kandang puniki, momentum tumpek kandang puniki, kita mampu mengandangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia tersebut. Napi punika wenten sifat yang bertindak sewenang-wenang, wenten sifat malas untuk bergerak, miwasane tiosan punika. Nah, makna ring sejeroning tumpak kandang puniki, filosofinya adalah kita mampu mengekang rajas dan tamas puniki sehingga sifat satwamlah yang mendominasi pada diri kita. Nah, yang rerang titiang ring sejeroning sastra Rospati Tatwa wenten kebawas sapuniki. Ia puan tamas magong ring cita. Ia hetuning atmo metemahan tiria. Kalau seandainya pengaruh tamas itu terlalu kuat di dalam pikiran kita, maka pikiran kita menjadi lemah dan kebingungan. Pengaruh tamas yang kuat di dalam pikiran inilah yang menyebabkan atma menjelma menjadi binatang. Ika kaping pertama, wenten taler sane munggah ring sundari gama wenten sepuniki. Yan wenten nakten nginuten pemargi perbuatan parilaksana tingkah laku nenten kayun ngelaksana yang pengabdian. Kaping pertama, kaping kalih tidak mau mewujudkan jasa-jasa yang baik nika ke bawah ia selan kerti talar, tidak mau berbuat sosial itu disamakan dengan perilaku binatang. Jadi wenten sastra sane ke kalih puniki. Nah mungkin rikala tumpak kandang puniki, filosofi daripada tumpak kandang puniki, sapunapianto mengendalikan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Nah itu kalau titiang lihat dari segi tatwanya. Raris sane kaping kalih kalau titiang lihat dari susilanya, tingkah laku utawi parilaksana puniki. Sapunapianto umat sarang sami, utamanya ne umat Hindu Drui, bagaimana kita mampu menjaga kelestarian daripada binatang tersebut. Kita memelihara dan bahkan bila perlu mengembangbiakkan binatang tersebut sehingga ekosistem yang ada di alam ini bisa tetap seimbang.
yang contoh titiang sekadi sapuniki, kalau kita mampu beternak ikan contohnya, Raris, ada peran serta dari pemerintah. Begitu masyarakat beternak ikan, ikan bibit-bibitnya ini dibelilah oleh pemerintah. Kemudian pemerintah itu menebar benih-benih ikan ini pada sungai, pada danau, pada dam-dam dan sumber-sumber air tawar yang lainnya. Jadi spesies ikan ini terus berkembang sehingga tidak punah di dalam alam ini. Bisa juga dengan memelihara sejenis unggas, burung atau apapun itu. Kemudian bibit-bibit dari unggas atau burung ini dibeli oleh pemerintah, kemudian dilepas di alam liar puniki. Sehingga binatang ternak dan binatang yang lainnya itu semua masih ajeg lestari di alam ini. Nah, kalau Titiang lihat Titiang sebagai seorang sulinggih, sane presida antuk Titiang ngemargiang, wantah Titiang nyabran rahina punika ke bos Nyurya Sewana. Rikala Nyurya Sewana punika di samping seorang sulinggih punika menyucikan dirinya dan mempertahankan kesuciannya, seorang sulinggih juga mendoakan agar alam ini tetap sejahtera dan semua makhluk hidup berbahagia. Doalah yang bisa seorang sulinggih panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, semoga semua makhluk ini berbahagia dan alam ini menjadi sejahtera. Itulah aplikasinya sedikit tumpek kandang punika. Kapenguntat Titiang tinjau dari segi upacara lan upakaranya. Jadi kalau upacaranya punika pasti kepisan. Rikala tumpek kandang puniki wenten persembahan, wenten otonan untuk binatang tersebut. Jadi kenapa manusia punika memberikan otonan kepada binatang? Nika ring umat Hindu, karena mengingat jasa-jasa daripada binatang tersebut, sehingga umat Hindu punika memuliakan binatang tersebut. Yen rerang titiang ring sastra Yajurweda punika wenten kebos sapuniki, jasa daripada binatang untuk kehidupan manusia punika wenten kaping siki. Binatang punika sangat membantu manusia di dalam mengambil pekerjaannya. Yen contoh anti tiang wenten sekadi dumun ring para petani punika, rikala membajak sawah punika para petani menggunakan sapi utawi kerbau. Jadi sapi puniki membantu manusia itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nika satu, kaping kalih yen dumun wenten ring Bali puniki dokar sebagai alat transportasi yang ditarik oleh kuda. Jadi kuda inilah yang membantu pekerjaan manusia sebagai sarana transportasi mengangkut dari satu tempat ke tempat yang lain, walaupun mungkin sudah digantikan dengan taksi dan juga dengan bis kota. Sane wawu ring petani punika juga digantikan mungkin puniki dengan traktor, dan masih banyak ada di pedesaan juga masih membajak sawah dengan menggunakan sapi-sapi punika. Wenten taler yen dumun yen teniwang titiang, wenten untuk mengantar surat punika dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan burung merpati. Nah, mungkin sudah di punika sudah digantikan oleh pos, dan bahkan yang lebih canggih lagi yaitu sudah digantikan oleh Nabi wastana pesawat yang kecil itu, yaitu HP.
Makin diketik surat puniki seret sudah terkirim ke tempat lain. Yang dulunya dilakukan oleh burung merpati. Itulah kemajuan teknologi. Dan yang dumun malih wenten, setiap rumah tangga pasti ke sampun memelihara asu. Yang gunanya adalah untuk menjaga keamanan rumah daripada sang pemilik tersebut. Makin sudah digantikan dengan satpam utawi security. Jadi banyak juga yang jasa-jasa yang dulu kita pergunakan binatang sudah digantikan oleh manusia dan teknologi zaman yang ada pada saat sekarang puniki. Nah, di kesilih sinungil sane munggah ring sejeron yajur weda, sane kaping kalih wenten binatang utawi tumbuh-tumbuhan punika nika dipergunakan sebagai korban suci di saat ngewentenan upacara. Nah, nika yen rahang titiang ring sundari gamo, sujatinya binatang yang dipergunakan dikorbankan sebagai korban suci di saat upacara tersebut adalah untuk tetap menjaga kelestarian daripada binatang tersebut. Yang tidak ngambil contoh sapuniki, yang sampun umat druwene ngangge binatang puniki untuk keperluan upacara punika, pasti ke wenten yang menyediakan. Yang sampun wenten yang menyediakan, pasti ke wenten sana melihara puniki. Jadi kebutuhan untuk upacara ada yang menyediakan dan ada yang memelihara. Punikilah sehingga binatang tersebut keberadaannya tetap ajeg ring alam puniki. Yang rahanti tiang ring menawa dharma sastra wenten sapuniki, tumbuh-tumbuhan utawi binatang punika yang dijadikan korban suci di saat upacara tersebut memberikan kesempatan yang lebih tinggi untuk menjadi yang lebih tinggi pada penjelmaan berikutnya. Niko sane munggah ring menawa dharma sastra. Jadi apa yang dilakukan manusia punika untuk binatang punika pada intinya adalah untuk menjaga agar binatang tersebut tidak punah ring alam puniki. Sane kapenguntap punika, binatang punika dipakai oleh manusia sebagai bahan makanan. Sebegini besarlah jasa-jasa daripada binatang punika yang ikut membentuk struktur tubuh daripada manusia ini. Sudah selayaknya manusia tersebut memuliakan binatang ini. Bhagavad Gita mengajarkan wasya warna itu di dalam mengembangkan kemakmuran punika dengan bertani, beternak, dan berdagang. Di sini ada beternak. Bagaimana manusia itu tetap melestarikan bahan makanan untuk manusia tersebut sehingga manusia ini tidak kekurangan bahan makanan dan binatang juga yang dipakai bahan makanan tetap ada di alam niki. Nah, nikalah upacara-upacara yang dilakukan oleh manusia yang pada intinya adalah menjaga kelangsungan hidup daripada binatang itu agar tidak punah. Wau titiang sudah katakan, ring sejeroning upacara pasika wenten upakaranya. Napi mantan upakaranya. Ring tumpak kandang puniki, pasika pisan upakara punika nganutin kemampuan suang-suang umat punika, taler nganutin dreste mawacara. Minimal punika wenten ring persembahan ring otonan binatang punika wenten saneka bos tumpeng wenten penak tumpeng pinako simbol muani penak pinako simbol loh wenten tipat belayat
wenten tipat kelanan, wenten tipat kedes yen mengupacarai unggas, wenten tipat sidepurna, wenten roras mentaler, wenten buah-buahan, pisang miwah sanetiosan punika, wenten jaje jajeuli, jaje begina, wenten peras penyeneng. Nah, minimal wenten upakara niki sebagai persembahan untuk binatang puniki sane kebaos otonan sarwo wewalungan puniki. Ring pemerajaan suang-suang punika menyembah Sanghyang Siwa Pasupati pinake Sanghyang Raryangon nika katur wantah suci peras daksina penyeneng taler wenten napi wastana canang wangi burat wangi pendek katanya punika peras pejati minimal wenten punika yen medruwe akehan ring punika durus semakin besar semakin bagus tetap disesuaikan dengan kemampuan umat suang-suang. Nah, sapunika budaya raga ring Bali punika makin sapunapian tuh budaya drue mangde ajeg lestari ring Bali puniki. Napi mawenana sapunika budaya lan agama Hindu drue ring Bali puniki niko hampir menyatu. Agama tanpa budaya tidak memiliki bentuk. Budaya tanpa agama tidak memiliki nilai. Sebegitulah keterkaitannya antara budaya dan agama Hindu sane wenten ring Bali. Pesan titiang ring sejeroning pemargi ring sejeron budaya tumpek kandang puniki ring umat sareng sami puniki sapunapi mengajakkan budaya drui. Ika kaping pertama, kaping kali sapunapi antuk menggali nilai-nilai luhur sane wenten ring budaya tersebut. Rades, nilai-nilai puniki sapunapi antuk aplikasinya dengan tindakan real di lapangan. Yen sampun presida sapunika niscaya sampun tujuan agama drui pastike pacang tercapai sane kebaos moksartam jagat dite yece iti darmem. Angeh asapunika presida antuk titian ngemosan midarte yang indik kewentanan tumpek kandang punika. Pasti kering sejeronan media sosial sampun wenten akeh sane ngemawasan puniki indik tumpek kandang puniki. Ring sejeronan bebawasan titiang sane wawu punika dumogi wenten pikenoh nyane. Sekirang langkung antuk titiang, titiang lungsur pengampura, sineb titiang antuk pramo santi. Om santi santi santi. Om.